করছেন? আদের আদের All the choices you made, did you make them again? Again. All the lies that you told, did you believe in them? Halo teman-teman semua, dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan channel Denny Kece di sini. Dan pada kesempatan video kali ini kita akan kembali mereaksi dan juga nonton bareng ya video-video seram dan juga misterius ya. Kali ini saya tertarik untuk mereaksi kompilasi video penampakan dari channel Ki Pranalewu atau KPL ya. Yang selama ini saya tahu Ki Pranalewu ini sering streaming dan juga sering bikin konten di tempat-tempat angker ya. Seperti apa penampakan hantu-hantu yang terekam di channelnya Ki Pranalewu? Kita langsung tonton aja teman-teman semua, oke? Nah, sebelum kita tonton, ada baiknya teman-teman jika tertarik dengan konten-konten misteri dan juga horor, silakan subscribe juga channel Ki Pranalewu. Ini video diupload 14 Oktober 2020 kemarin dan sudah ditonton lebih dari 1 juta kali ditonton ya teman-teman semua. Oke, kita full screen dulu. Kita tonton. Tujuh kompilasi penampakan setan Kentol. Apa itu Kentol teman-teman? Oke, teman-teman ada yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya. Apa itu setan Kentol? Kami merekomendasikan untuk menggunakan headset dan gunakan kualitas HD. Kalian lupa step pipi kelim kedelamak buat. Kalau kalian nggak subscribe, nanti dikirim penjelasan sama Pranalewu. What's up guys? Ini ada di daerah Kaliurang, dekat dengan Kaliurang, gua Jepang, di kaki gunung Merapi. Kita akan coba menguak mitos yang katanya tempat ini bisa masuk ke dimensi lain. Seberapa besar fenomena di luar sana? Oke? Mungkin kualitas videonya agak kurang karena memang ini direkam malam-malam gelap ya semua. Halo, assalamualaikum. Hadir. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya halum haram. Ya halum roh. Ya halum gaib. Ya halum jasad. Hadir. Ini apa ya? Kayak kamar mandi juga tadi. Mulai tambah banyak katanya. Tiba-tiba ada sosok yang tanpa disadari oleh KPL. Ada flu. Ada dingin. Wow, lihat-lihat. Bentuk kayak tutup. Bentuk kayak manusia ya. Katanya orang punya gimbal ya gitu. Katanya itu tanpa disadari oleh di peranak. Hadir. Ih, saya kenceng loh. Saya dengar suara anak-anak loh ya. Kayak keraut loh. Di ruangan ini lagi loh. Astagfirullahaladzim. Nih nanti coba kalian dengerin pakai headset ya. Woi. Siapa itu? Halo? Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Oh, goyang-goyang. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lihat di sini. Astagfirullahaladzim. Goyang-goyang, lihat. Jelas banget goyangnya. Tuh, lihat guys. Bergerak-gerak sendiri tuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Padahal itu dalam ruangan. Dan banyak suara anak-anak loh. Gak ada angin ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubika limatillahi ta'amati min sari mohonak. A'udzubillahi samil alimina syaitoni rojib. Astagfirullahaladzim. Tadi sempat saya zoom, kalian lihat kan? Ya, lihat ini. Lampor. Hei, Mas Rafaljin.
pedang kalian selanjutnya. Jangan cuma suara-suara doang, petot. Geng, what up? Ini kita ada di sebuah tempat yang cukup jauh. Oleh karena itu, saya mau coba penelusuran di sini. Oke, kalau gitu, sini. Assalamualaikum, salam ya hormadam, ya hormroh, ya helg, ya heljasad. Tunjukkan eksistensi kalian, hey Mas Rafal Jin. Kalau kita lihat, ini masih bersih nih. Astagfirullahaladzim. Ada suara. Siapa? Tantang kalian semua di sini. Oh, speaker lima tila hitam, mati mensari mohalak. Hadir. Anda lagi manggil ya makhluk yang ada di situ. Hadir. Hadir. Saya dengar suara anak-anak di sini. Kayak anak-anak bermain. Jol sana. Saya udah dapat feel-nya. Mereka udah mulai muncul. Karena berbagai upaya dari level akademik atau observasi. Oke, bayangan dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Ini Kiprana ceritanya enggak lihat dan dia menghilang pelan-pelan. Astaghfirullah. Itu kayak kabel itu. Astaghfirullah. Mana lu ah? Mana lu? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Mas Rafal Jin. Hadir. Hadir. Kayak rambut yang itu ya. Yang kusut ya, kayak rambutnya. Jualan eksistensi kalian. Mas Rafal Jin. Hadir. Mana rambut? Di mana? Tangannya ada fitnessin. Pabrik teh di Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hodamul hodam. Ya halul roh. Ya halul goib. Ya halul jasad. Tunjukkan eksistensi kalian. Woi, siapa itu? Astagfirullahaladzim. Ya teman-teman semua di sini. Gintip dong. Ini kayak astagfirullahaladzim. Kayak manusia tapi kayak tengkorak kayak gitu ya. Yang gintip mungkin mau eksis ya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, apaan itu tadi? Astagfirullahaladzim. Siapa itu? Weh, siapa itu? Saya dengar suara. Siapa? Ya, Mas Rafal Jin. Kalian itu mana kalian? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mana? Astagfirullahaladzim. Oh, bentar. Bentar, saya zoom. Ini zoomnya gimana nih?
Kayak ada tangannya, kayak ada kepalanya. Astagfirullahaladzim. Mana lu, ah? Mana lu? Woi! Astagfirullahaladzim. Tadi saya ngelihat badannya itu bulat, gendut, mukanya lebar. Dia kayak tutul-tutul itu. Woi, ada suara. Siapa itu? Siapa? Barang siapa yang mencoba mendengar-dengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api itu. Yang tadi ngintip itu, teman-teman. Kayak gitu bentuknya. Di sini sih saya merinding, guys. Cuman enggak yakin saya. Saya juga, Ki. Astagfirullahaladzim. Padahal nonton. Siapa itu? Adir. Itu sosok yang sama juga kayaknya, Adir. Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Ya Allah Khair. Ya Allah Jasa. Jangan makan hidung kalian. Hai. Mana sih teman? Gledekku semua ya. Sabar gledek, asli lu sabar gledekku. Iya lo, bantai lo kalau ketemu lo ya. Ya, biar kalian maaf. Sampai mana tuh? Oh iya, saya ngejelasin baru-baru banget ini. Hadis yang menunjukkan keberadaan jin Horin, seperti saya ulangi lagi ya, biar kalian jelas. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bersabda, "Tidaklah seorang pun dari kalian kecuali telah ditetapkan jin yang menyertainya." Lalu sahabat tuh nanya nih sama Rasulullah, "Apakah termasuk Anda juga wahai Rasulullah?" Lantas Rasulullah menjawab, "Guys, iya, termasuk saya. Hanya aja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam." Nah, jin yang dimaksud oleh Rasulullah adalah jin Horin ya, guys. Bukan jin fasik atau jin liar. Sehingga jin yang ada di dalam diri Rasulullah itu masuk Islam. Ia enggak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan. Oh iya, nah, benar. Artinya jin Horin yang ada di dalam diri Rasulullah itu bisa Rasulullah kendalikan. Beda sama kita manusia yang masih mengikuti hawa nafsu, kadang takabur, sombong. Setan-setan di sini sifatnya mengganggu tuh. Buat saya mau takut, Allahu Akbar, saya dilempar tuh. Dilempar tuh. Kalian lihat itu, dilempar. Dilempar sapu itu. Sapu itu tadi ada di mana itu? Astagfirullahaladzim. Ini kayak di sekolah kali ini. Ngajar kali ya. Adir. Yo, ini banyak yang minta lu live. Banyak yang minta lu live. Live. Yo ini cepat. Om Sarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya halu roh. Ya halu gaib. Ya halu jasad. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir.
Astagfirullahaladzim, sebentar saya zoom, guys. Jelas banget. Sebentar ya, saya zoom. Tengkorak ya. Sebentar saya zoom. Ngintip. Kenapa harus ngintip? Sebentar saya zoom, mana ini? Ini penampakan bukan sih ini? Ngintip. Oh. Kampret lu. Dan mana lu? Hah? Mana lu? Jelas banget ya ini tengkorak, kayak ada rambutnya panjang, bokap. Kemudian pakai baju putih. Mana lu? Hah? Mana lu? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. A'udzubika limatilah hitam, mati bin sari mohlak. A'udzubika limatilah hitam, mati bin sari mohlak. Kabur kemana lu, ha? Gak mungkin dia kabur sini, guys. Astagfirullahaladzim. Gak mungkin dia kabur sini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Lah, naka ini kuntum minaz zalimin. Di atas dia. Di atas, di atas. Kalian lihat, kalian lihat, kalian lihat. Bentar. Pindah ke atas dia. Kelihatan? Oh iya, kelihatan. Pakainya pakai mukena ya, guys. Mana nih? Bentar, guys. Saya zoom. Malah kayak pakai mukena itu. Astagfirullahaladzim. Kalian lihat? Si ada. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hilang dia. Hilang dia. Guys, di atas, guys. Sebentar. Ini. Sebentar. Meskipun belusukan gitu dia tetap. Kelihatan? Kelihatan nyetel ya. Kelihatan enggak? Kelihatan? Sebentar, ya, okay. Gitu. Sebentar, saya zoom. Sebentar. Mana nih? Mana nih ya? Gak jelas sih. Kelihatan matanya kedip tuh. Kelihatan matanya kedip. Astagfirullahaladzim. Jangan ditiru ya kalau misalkan saya spontanitas. Bilang lagi sih, anak. Kalau spontanitas ngomong-ngomong kasar, jangan pernah ditiru, guys. Nggak ada lagi nih. Cepat! Busuk! Oke, mungkin sekian dulu video kali ini ya, teman-teman. Untuk video-video seperti ini, teman-teman boleh mempercayai atau tidak. Tidak untuk diperdebatkan. Kalau teman-teman merasa terhibur dan juga percaya, silahkan. Kalau merasa tidak percaya dan itu hanya settingan juga, itu hak masing-masing individu ya teman-teman semua. Jadi kita anggap konten-konten horor seperti ini itu hiburan semata. Boleh kita percayai, boleh tidak kita percayai. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.